Charles Hutchison Gabriel lahir pada tanggal 18 Agustus 1856 dan sejak kecil telah memperlihatkan bakat bermusiknya. Ia secara mandiri belajar memainkan organ milik keluarganya. Bahkan ada satu cerita, waktu itu di minggu pertama ketika seorang pendeta bernama Pollock atau Macaulay melihat Gabriel sedang berjalan di kota. Ia lalu mendekatinya. Macaulay bertanya, "Apakah kamu tahu lagu yang bagus yang dapat mendukung khotbah?" Pendeta Macaulay lalu memberinya catatan tentang tema khotbah yang akan dibawakan di akhir minggu. Pada waktu yang telah disebutkan, Gabriel telah menulis sebuah lagu yang sama dengan tema khotbah. Bahkan menurut ceritanya, salah satu lagu Macaulay adalah hasil dari gubahan Gabriel berjudul How Could It Be? Setelah itu, lagu tersebut diterbitkan dalam Song for Service, diedit oleh Gabriel dan tertulis nama Charles H. Marsh. Barangkali itu nama samaran Gabriel. Pada usia 16 tahun, Gabriel telah mulai mengajar sekolah menyanyi. Bahkan ketika usianya menginjak 17 tahun, ia berani mengadakan kelas menyanyi di seluruh negara bagian selatan, barat, utara, Amerika. Di sela waktu mengajarnya, Gabriel juga membuat teks dan mengubahnya menjadi lagu. Tercatat ada 47 teks dan 179 musik yang dibuatnya. Lagu-lagu itu bahkan banyak digunakan dalam ibadah kebangunan rohani yang dipimpin oleh Billy Sunday. Apalagi ketika ia bertempat tinggal di sebuah daerah di California, ia telah dikenal dan diakui sebagai komposer yang handal. Sekalipun Gabriel telah menjadi orang terkenal dan terhormat, namun kesuksesannya tidak merusak pribadinya yang baik. Ia masih dikenal sebagai orang yang ramah, masih suka menolong, karena ia seorang yang murah hati. Ia pun tidak melihat bahwa komposer lain adalah lawannya atau saingannya. Bahkan ia tidak pernah merendahkan komposer lain yang masih kurang bagus. Hal inilah yang membuatnya dikenal memiliki banyak teman di antara penulis musik yang terkenal maupun yang belum terkenal. Pada saat ia bertempat tinggal di California, Gabriel dipercaya melayani sebagai musik director di Grace Methodist Episcopal Church San Francisco. Saat bekerja di Grace Church, dia diminta untuk menulis lagu untuk perayaan misi. Dia menulis Send the Light, yang menjadi lagu komersial pertamanya. Setelah itu, Gabriel pindah ke Chicago, Illinois, dan pada tahun 1912, ia mulai bekerja dengan perusahaan penerbitan Homer Root Heaver. Dalam masa hidupnya, Gabriel menikah dua kali. Pertama dengan Fanny Woodhouse yang berakhir dengan perceraian, dan kemudian dengan Amelia Moore, satu anak lahir dari setiap pernikahan.
Salah satu lagu himne hasil gubahannya berjudul I Will Not Forget Thee masih kita nyanyikan sampai sekarang. Lagu ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1889.